Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta kuku hitam dimanapun berada. Di video kali ini kita kedatangan tamu motor Supra 125. Ini dalam keadaan kendala, dia diengkol, ngoper sendiri giginya, gigi personelingnya ataupun pedal andil giginya itu ngoper sendiri atau masuk sendiri pas kita engkol, kan nanti ngelos dia pas engkolnya. Nah, itu masalahnya untuk sekarang ini. Untuk bagian depan lumayan parah ya, lumayan parah. Namun kita ditugaskan buat ngecek dulu apa yang terjadi, kenapa sepeda motor ini itu diengkol, ngoper gigi sendiri dan juga nggak nyangkut. Nah, ini kita cek dulu ya. Mohon maaf, kita cek dulu, kita tes engkol kayak mana masalahnya. Yang saya maksud, kita praktekkan atau kita cek terlebih dahulu biar teman-teman bisa mengerti. Nah, ini ngelos ya. Buat sebelah bagian sini, perhatikan andil giginya, fokus di bagian andil gigi sini. Ini pas kick starternya kita, atau engkolnya kita engkol. Nah, ini untuk masalah sepeda motor yang satu ini, dan kita mulai bongkar, lanjut pembongkaran aja. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, ini dia masalahnya teman-teman sesama pemula. Udah kita temukan setelah pembongkaran, baru kita lihat. Nah, ini udah saya lepas terlebih dahulu ya. Nah, masalahnya itu ada di sini. Entah ini lantaran malpraktik ataupun memang ininya udah dol atau apalah penyebabnya, yang jelas kita tidak menyalahkan sesama mekanik. Namun ini yang jadi masalah, kenapa andil giginya sebelah sana itu main pas kita engkol, karena baut yang lepas ini yang gantung ini nggak ngunci lagi, yang lain masih ngunci ya, yang ini nggak ngunci, itu nemu sama ini belakangnya sini. Nah, nemu sama sini. Nah, ini ya, kita coba gini, dia posisinya kan gini. Nah, ini, nah dia posisi gini. Lantaran perputaran center close ataupun rumahan keng close ini dan bautnya ini lepas, makanya nemu sama sini, mengakibatkan andil giginya sebelah sana geser dan juga engkolnya ngelos. Nah, ini penyebab dari ngelosnya engkol, karena dia selalu ngopling pas kita engkol sini. Habis itu yang bikin bunyi, dan ini penyebab dari engkolnya ngelos karena ditekan sama baut sini, koplingnya sini, mengakibatkan sepeda motor ini pas di engkol itu ngelos. Dan juga kenapa andil giginya atau ngoper sendiri pas kita engkol, karena operan giginya atau belakangan dari koplingannya sini itu mentok sama baut yang longgar sini. Nah, sampai di sini bisa dimengerti, mungkin penerangan saya kurang jelas dan kurang
fasih atau lain sebagainya, mungkin itu karena kita sama-sama belajar ya. Intinya di sini kita sudah temukan penyakit dari sepeda motor sini. Mungkin teman-teman memiliki masalah yang sama ataupun menemukan kendala sepeda motor atau pelanggan yang sama seperti yang saya temukan pada hari ini. Teman-teman bisa cek bagian bak kopling sini. Bisa jadi hal yang sama terjadi sama teman-teman atau bahkan lebih parah dari sini. Nah, oke. Ini terlebih dulu saya bongkar dan juga saya cek apakah masih ada yang lain masalah yang kita temukan di sepeda motor sini. Lanjut. Ini dia yang jadi masalah dari sepeda motor ini. Intinya, masalah intinya di sini. Setelah kita lakukan pembongkaran buat rumahan kampas kopling sini, nah ini dia yang jadi penyebab dari sepeda motor sini. Nah, sepeda motor sini patah dari dudukan baut sini, dari center close-nya sini. Nah, yang diakibatkan longgarnya baut pengunci dari per kain close-nya. Mungkin entah itu lupa ngunci atau lain sebagainya. Buat teman-teman pemula, jangan sampai lupa ngunci seperti yang ditemukan ini. Mungkin bisa jadi ini bukan kesalahan mekanik atau lain sebagainya. Mungkin entah ini lupa ngunci ataupun memang jauhnya perjalanan sepeda motor ini mengakibatkan getaran yang kuat sehingga bautnya longgar juga. Kita nggak paham ya. Tapi biasanya ini nggak pernah longgar sendiri kalau kita nguncinya bagus. Ini yang punya mau pulang dari sini sekitaran 50 km dari sini ya, dari Marumbai ke Ujung Batu. Ini semangat pak. Jauh leh. Dan ini barangnya yang baru, center close dan juga tutup sini komplit. Kita ambilkan yang enggak ori ya, merek Kiehin. Kiehin new. Nah, entah ini Jihin, ini mereknya. Yang ori lumayan mahal ya. Mungkin kalau yang ini untuk bagian ini sekitaran, kalau daerah sini 75.000 dan tutup sini beda lagi. Nah, puas. Nah, ini motor udah kemalaman lantaran ini hujan, cuacanya hujan, kondisi kita ini. Hati-hati. Nah, ini dia posisi lantaran ini hujan deras, makanya kita baru dapat ngerjakan lanjut malam ini. Ini baru selesai.
dan hasilnya kurang memuaskan karena yang punya cuman minta ganti center close saja. Aturannya yang perlu diganti yaitu mangkok close ganda sempat satu paket sama batu-batu close-nya atau watu close-nya, terus keng close-nya, baru center close harus wajib ganti sebenarnya, tapi dia minta ganti centernya close-nya aja agar dia sampai tujuan aja gitu. Hasil kerja udah oke, tapi cuman lantaran dia nggak mau service total karena mikirkan mau pulang aja, jadi kita nggak bisa maksain yang punya. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.